10 produk hasil inovasi penyelidik UiTM dipilih untuk dipamer dan dinilai potensi pengkomersialan oleh panel industri dari Malaysian Technology Development Corporation MTDC dan Cradle Funds Naberhad. Pengarah Business Innovation and Commercialization Center atau BITCOM, Profesor Madya Insinyur Dr. Sabirin Zulfaqar berkata, produk dipilih melalui program BIS.Spotlight 2023 itu merangkumi pelbagai bidang yang dilihat mampu memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Selain MTDC dan Cradle Fund, antara agensi terlibat dalam pengkomersialan itu Beranti, Live & Nest dan Yayasan Inovasi Malaysia. Kesemua penghasil produk memperlihatkan penciptaan inovasi yang boleh diketengahkan ke peringkat global sekaligus memartabatkan hasil penyelidikan UiTM. Our product ini different from normal chili sauce. This is multi-purpose chili sauce yang kita boleh guna untuk memasak, memerap dan mencicah. Okay, so beza kita punya sos ni dengan sos yang lain sebab kuantiti sugar kita tak macam cili sos lain. Sebab kita punya komponen yang penting ataupun ingredient yang penting adalah cili dengan pineapple itself. So kami berkolaborasi dengan MPOC, Malaysia Palm Oil Council. So di sini kami menghasilkan satu produk yang dinamakan sebagai Carroty. So apa specialnya Carroty ni adalah dia adalah gabungan teh tarik dan juga kami tambahkan dengan carotenoid. Carotenoid ni adalah satu pigment dalam biji kelapa sawit. Yang mana ia penting untuk penghasilan vitamin A lah. Pada tahun 2021, UiTM mewujudkan sebuah pusat pemindahan teknologi yang dikenali sebagai Pusat Perniagaan Inovasi dan Pengkomersialan Teknologi atau BITCOM yang bertindak menyokong penyelidik universiti untuk menterjemahkan hasil penyelidikan mereka.